bertempat di Dewan Sebenguna Aras B1 Kompleks KKMM Putrajaya, telah berlangsungnya Majlis Ramah Mesra Aidilfitri bersama warga Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM. Majlis ini diadakan bagi mengeratkan hubungan silaturahim serta merapatkan lagi ukhuwah warga kerja KKMM dan agensi-agensi di bawahnya. Majlis yang meriah ini dirasmikan sendiri oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Saleh Syed Kerua. Antara tetamu kenamaan yang turut hadir bagi memeriahkan majlis ini ialah Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Jailani Johari, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Dr. Sharifah Zahra Syed Ahmad, dan juga Ketua Pengarah Penyiaran, Datuk Haji Abu Bakar Abdul Rahim. Majlis Mesra Aidilfitri yang bermula pada jam 12.30 tengah hari dan berakhir pada jam 5 petang ini menyaksikan para jemputan dan warga kerja KKMM saling beramah mesra, dan para tetamu dihidangkan dengan pelbagai juadah yang sinonim dengan sambutan Syawal seperti rendang, ketupat, sate, kambing golek, mi rebus, nasi minyak dan bermacam-macam lagi. Pengunjung yang hadir tidak kering gusi dengan keletah pengacara majlis yang cukup menghiburkan, serta disedikan lagi dengan persembahan nyanyian artis seperti Syamil, Mark Adam, Haiza dan ramai lagi. Semoga penganjuran majlis seperti ini dapat diteruskan di masa hadapan kerana ia mampu menjadi medium bagi mengeratkan tali silaturahim dalam kalangan warga Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia.